Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BHC Lovers semua dimanapun kalian berada. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat selalu ya sahabat. Kembali lagi bersama dengan Mimin yang akan mengulas cerita untuk episode malam ini, 1 April 2022, yang pastinya sangat seru dan menarik untuk kita saksikan. Roni terciduk karena akal jeniusnya Dewa untuk segera mengungkap sebuah rahasia. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagi sahabat BHC Lovers semua yang baru aja gabung di channel ini, silakan untuk tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan bocoran terbaru dari channel ini. Pada episode malam ini, Dewa dan Nana yang saat ini akan membeli peralatan makan untuk Junior. Karena Junior saat ini usianya sudah menginjak 6 bulan dan waktunya untuk diberi makanan pendamping ASI. Hingga Dewa pun mengajak Nana untuk membeli peralatan di toko bayi. Namun di lain sisi, Farah, Buana, dan Livia pun berada di tempat tersebut. Karena Farah, Buana juga akan membeli kado untuk cucu temannya. Dan hal tersebut pun membuat Nana dan Dewa terkejut setelah melihat keberadaan Bu Farah. Di lain sisi, Junior pun bersuara sehingga Farah Buana mendengar suara Junior. Dan Bu Farah pun menghampirinya. Namun Dewa berhasil bersembunyi. Di situ Nana sempat bertemu dengan Bu Farah dan juga Livia. Dan Nana pun dihina oleh Livia dan juga Bu Farah karena seorang Nana bisa belanja di tempat mahal seperti ini. Namun ucapan pedas mereka tak dihiraukan oleh Nana. Di tempat lain, Dewa pun berhasil mengikuti Mr. Ronai yang saat itu ada acara di sebuah tempat, yang dimana Mr. Ronai pun telah membohongi Livia. Di situ Mr. Ronai malah mengajak si Priska untuk hadir di acara tersebut. Hingga Dewa pun berhasil membuntutinya dan mengambil foto-foto mesranya bersama Priska. Dewa pun lakukan hal itu untuk menjebak Mr. Ronai, supaya Mr. Ronai akan menjelaskan dan meluruskan semua permasalahan di antara keluarga Buana. Nah sahabat, mungkin hanya itu saja sinopsis dan cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini dan prediksi selanjutnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di SCTV. Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya sahabat. Terima kasih kepada kakak-kakak dan bunda dan sahabat BHC Lovers semua sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.